nuklear, 12.4 tenaga nuklear di Malaysia. Kita sambung pula pada unit 12.4 iaitu tenaga nuklear di Malaysia. Apakah standard pembelajarannya? Mewajarkan pembinaan stesen jana kuasa nuklear di negara kita. Okey, kita lihat buletin TV Expert. Pembaca berita, 70% sumber tenaga di Malaysia dijana dari sumber yang tidak boleh diperbaharui. Wartawan, sehingga kini didapati sumber semakin berkurangan dengan penduduk yang semakin ramai menyebabkan permintaan semakin tinggi. Malaysia akan membina lebih banyak stesen jana kuasa nuklear untuk menjana elektrik. Terfikir tak? Itu semua akan menghasilkan sisa radioaktif. Jadi tak bahaya ke? Tak mencemarkan alam ke? Kewajaran pembinaan stesen jana kuasa nuklear di Malaysia pasti ada faktor-faktornya, iaitu yang pertama, kerana bahan api fosil yang semakin habis dan ini menyebabkan peningkatan kos kerana permintaan yang tinggi terhadap sumber yang kurang. Yang kedua, kerana pencemaran udara yang lebih rendah berbanding dengan sumber bahan api fosil kerana stesen jana kuasa nuklear ini mengurangkan penghasilan gas rumah hijau. Yang ketiga, kawasan yang diperlukan tidak terlalu besar, hanya memerlukan kawasan strategik di mana ia memerlukan kawasan yang berdekatan dengan punca air untuk proses penyejukan. Yang keempat, penghasilan tenaga yang jauh lebih besar dari sumber yang digunakan kerana kita sudah tahu bahawa stesen jana kuasa nuklear ini hanya menggunakan sedikit sumber dan boleh menghasilkan penghasilan yang lebih banyak. Sememangnya, pembinaan stesen jana kuasa nuklear di Malaysia perlu dipertimbangkan dan kita perlu mengambil kira pelbagai aspek macam timbangannya dekat bawah tu. Jadi, ia perlu dikendalikan dengan betul dan cermat dan mengikut SOP supaya kita dapat mengurangkan kesan buruk dan memaksimumkan kelebihan yang ada pada tenaga nuklear ini. Ingat tak kelebihan yang ada? Antaranya, menjimatkan sumber, meningkatkan sumber pendapatan untuk menampung permintaan dan ianya mesra alam. Jadi, kamu telah berjaya menghabiskan kelas ini. Sebelum kelas berakhir, cikgu bagi kamu latihan untuk menguji kefahaman kamu. Untuk latihan kelas minggu ini, please tap here. Ini adalah gambar reaktor nuklear, bukan? Fahamkan arahan soalan dahulu. Nombor 1, labelkan setiap komponen stesen jana kuasa nuklear. Jadi, nombor 1 hingga nombor 9, kamu kenal pasti dan labelkan. Dan yang kedua, arahannya nyatakan fungsi setiap komponen tersebut. Jadi, kamu boleh salin dalam buku ataupun dalam WhatsApp apakah fungsi bagi setiap komponen tersebut. Syukran semua untuk kelas hari ini. Semoga semua yang join kelas ini dan menjawab soalan latihan ini diberikan kejayaan yang cemerlang. Amin. Ingat tagline kita, ayuh bangkit, percaya diri, berjaya pasti. Okey, jangan lupa like, comment and share. Subscribe juga ya. Bersama lagi dengan saya, Cikgu Expert Sains anda, dalam kelas yang akan datang. Bye.